tombol merah itu tekan tombol lonceng dan tekan all untuk mendapatkan Bagi Maria ni best. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat walafiat. Di hari raya yang keempat ni, aku nak buat satu reaction berkenaan dengan satu iklan yang ditarik balik ataupun tidak dibenarkan untuk disiarkan. Kenapa ia terjadi macam itu? Iklan ni bukan iklan daripada Malaysia tapi daripada negara Hong Kong. Dikeluarkan pada tahun 1993. Agak lama juga eh. So, kenapa dia ditarik balik ataupun diharamkan daripada dikeluarkan ataupun disiarkan? Kita tengok nanti. Awalnya aku tengok iklan ni tak nampak apa-apa yang yang pelik. Tetapi selepas diberitahu ataupun dimaklumkan berkenaan dengan benda yang pelik tu, baru aku perasan. Tapi tak apa, kita layan tengok dulu iklan ni, baru kita akan kaji dan juga react kepada iklan itu. Tapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, aku harap korang subscribe dulu, tekan tombol warna merah dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys Vlog. Aku rasa aku macam nak tukarlah nama Nice Guys Vlog tu. Mungkin aku nak buat sesuatu yang lain sebab video aku banyak kepada reaction dan juga storytelling. Aku nak ubah sesuatu, mungkin aku akan rebranding nama Nice Guys Vlog ni. Korang kalau sesiapa yang ada cadangan, korang komen dekat bawah. Okey, jom kita tengok iklan dia, nanti kita react iklan tu. Okey, iklan ni adalah berkenaan dengan train ataupun kereta api di Hong Kong. Apa-apa yang pelik dalam iklan ni? Pada aku tak ada yang pelik kan? Budak-budak ada, tak salah aku ada 6 orang tadi. Ada 6 orang budak melakukan seperti pergerakan train. Dia berbaris eh. Tak nampak apa yang pelik pun. Kan? Korang nampak? Okey, sebenarnya dalam iklan ni memang ada satu yang creepy. Aku ulang balik. Korang tengok perlahan-lahan. Dan kita kira berapa orang budak yang ada kat situ, okey? Okey, kita ulang balik eh. Iklan ni iklan hitam putih. So, kita nampak budak-budak kecil, comel-comel semua, cute-cute. Ada, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. Ada 6 orang. Dia selang-seli tau, perempuan, lelaki, perempuan, lelaki. Lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Okey, 2, 4, 5, 6 eh, budak-budak gemuk kat belakang tu, 6 orang. Tapi korang perhatikan betul-betul kat belakang ni. Korang perhatikan belakang budak gemuk tu. Ada seorang lagi budak perempuan yang besar juga, agak tinggi juga dan rambut dia bertocang. Tapi kalau korang perhatikan pada awal iklan tadi, hanya ada 6 orang. Last sekali adalah budak lelaki gemuk tu. Jadi mana datangnya budak perempuan ni? Inilah yang pelik dia. Creepy kan? Inilah yang dikatakan penyebab kepada iklan ni ditarik balik. Sebab apa? Ada yang mengatakan bahawa ada ya, ini kabar angin saja, bukannya facts. Tapi ada yang mengatakan bahawa selepas saja iklan ini ditayangkan ataupun di shoot, budak yang gemuk, lelaki gemuk tu meninggal dunia. Itu yang dikatakan. Tapi kalau ikutkan kepada apa yang diceritakan oleh director dia,
tak ada apa-apa kematian, tak ada siapa yang meninggal. Cumanya dalam keadaan sekarang ni, ada yang mengatakan bahawa memang mulanya, awalnya memang ada 6 orang. Tetapi budak perempuan yang belakang ni, dia datang dan masuk ke dalam barisan. Tapi pelik juga kan? Kalau iklan yang untuk komersial macam ini, memang biasanya diorang mesti ada planning yang baik dengan apa jadual, dengan pelakon-pelakon yang tak dipilih ini, semuanya mesti telah pun dijadualkan ataupun ditetapkan lebih awal. Ataupun ketika syuting, dia datang masuk macam itu, memang tak boleh. Itu tak logik, guys. Jadi, apa pendapat korang dengan iklan ni? Adakah kemungkinan budak perempuan itu adalah satu budak perempuan ataupun seorang budak perempuan yang betul-betul manusia ataupun satu entiti yang dalam mata kasar tak nampak? Itu yang jadi persoalan dia. Betul ataupun tidak, ada kematian berlaku selepas syuting tu telah dinafikan oleh director dia. Kemungkinan ada sesuatu, director ni mungkin ada nak menyembunyikan sesuatu, tetapi kita tak tahu. Yang menjadi hakikatnya, iklan ini telah pun diharamkan di Hong Kong. Persoalan dia, kenapa? Kemungkinan atas sebab-sebab mistik ataupun entiti yang hadir dalam iklan ini ataupun benda-benda lain. Aku rasa video kita cukuplah sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di next reaction. Jangan lupa teruskan menyokong Nice Guys Vlog. Mungkin aku akan rebranding nama ni. InsyaAllah akan diberitahu kelak. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.